suasananya sepi sekali. Biasanya tempat ini ramai sekali pengunjungnya, tapi mungkin karena dingin, orang-orang jadi malas untuk keluar rumah. Padahal ini sudah jam 2:30 sore, tapi suasana sangat sepi sekali. Bisa kawan lihat, hanya ada beberapa orang. Di depan hanya ada 2 orang. Begini luas tempatnya. 3 orang, tambah saya lagi 1. Di atas ada jalan. Oke, saya akan ke lewat sini. Saya akan belok kiri. Di depan sana kelihatan indah sekali, tapi ya saya akan lewat sini. Kita bisa lihat perkotaan dari sini. Sekawan lihat di depan sana, jauh di depan. Sudah rumah-rumah. Oke, kita akan naik. Gunanya seperti ini, kawan. Ini nanya sampai di sana. Oh, burungnya. Oke, saya akan balik lagi. Lihat ke bawah. Oke, seperti itu. Ini menurun ini, kawan. Mungkin di kamera tidak kelihatan menurun ya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke atas agar video ini tidak terputus. Oke, seperti ini bambu-bambu di sini. Sebelum dia tumbuh besar, bambunya kecil-kecil dulu seperti ini. Karena musim dingin, daunnya jadi kuning dan mengering. Di depan juga itu. Kalau di tempat saya namanya rumput apa nama gelagah. Itu rumput yang tinggi-tinggi. Itu juga mengering dia. Ini bambu juga. Dan yang di atas ini saya kurang tahu namanya. Kayaknya ada di tempat kita. Tapi nama pohonnya saya kurang tahu. Yang di sebelah kanan yang ada buahnya ini, itu di tempat kita juga ada. Kalau di tempat saya, ini namanya pohon pinus. Tapi di sini kurang tahu apa namanya di sini. Pohonnya sama persis. Biasanya daunnya saya tahu. Ini buahnya juga sama persis. Cuma bentuk dari perkembangan pohonnya sedikit berbeda di sini. Kalau di sini dia agak seperti bonsai gitu. Tidak apa namanya nyelongsor apa namanya. Kalau tempat saya nyelongsor namanya. Ke atas, tapi yang di sini seperti jongkok ya, tidak terlalu mau tinggi sekali. Thank you.
masih luas sekali kawan. Ini saya masuk baru beberapa kilometer mungkin ini. Kalau di sini di dalam taman, mobil, sepeda motor itu dilarang untuk masuk, kawan. Kalau di tempat saya, kalau ada jalan gini pasti sudah mobilnya sudah masuk. Tapi di sini sangat dilarang sekali. Karena itu di dalam taman terasa sangat nyaman sekali kita untuk menyepi, menenangkan pikiran. Itu sangat bagus sekali di tempat ini. Kita kemana kawan? Naik tangga atau ke sebelah kiri? Sebelah kiri seperti ini. Nanti kita jalan lurus ke sana. Kita naik tangga aja ya, agar kita tahu seperti apa di sekitarnya. Kita lihat dari ketinggian. Ini lumayan tanjakannya, banyak sekali tangganya ini. Nanti akan saya lihat ulang lagi dari atas seperti apa tanjakan dan tangga yang ada di tempat ini. Wah, baterai saya habis ini. Oh, ada orang. Ada orang bersantai, tiga orang. Di depan sana perkotaan bisa kawan lihat tuh gedung-gedungnya. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Seperti apa tangganya? Seperti itu kawan. Lumayan tinggi ini. Tapi orang di sini sudah biasa naik dan turun tangga. Kalau saya sedikit ngos-ngosan. Sebelah kanan juga yang lurus di sana itu adalah rumah-rumah perkotaan. Yang jalan di bawah itu jalan yang saya tunjukkan tadi, yang merah. Oke, di tengah juga ada tempat yang tinggi seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, di taman ini banyak sekali disediakan tempat duduk untuk kita dapat bersantai seperti ini. Ini tempat duduknya dari kayu, tapi di bawahnya dibuat dari besi. Ada apa namanya? Belatuk kawan. Burung belatuk. Tahu kalau di tempat saya burung belatuk namanya. Itu dia lagi apa namanya matuk-matuk pohon, kelihatan nggak dari kamera ya. Oke, karena kecil sekali jauh dia tidak kelihatan. Daun pohon yang ini kuat sekali dia. Oh, banyak burungnya.
Ini banyak burung pleci, banyak sekali kawan. Ini pleci ini di bawah ini. Nah, pleci dia. Kelihatan enggak ya? Oh, banyak sekali. Oh. Banyak sekali. Oh, datang lagi. Ini kawan, pleci. Asli pleci ini. Ah, lari dia. Oh. Burung pelatuknya di atas lagi ribut ya. Lagi matuk-matuk pohon. Ini yang lurus ini. Burung pleci kawan. Mungkin kawan yang senang dengan burung tahu. Ah, lari juga. Ah, bukan ya. Masih ah, lari. Burung pelatuk juga masih banyak. Cuma bunga yang ini yang paling kuat dengan musim dingin. Mungkin karena itu ya, mungkin ya menurut saya, mungkin karena itu setiap ada upacara pasti daun pohon ini dipakai. Mungkin karena kuat dia dengan dingin, dengan panas dia biasa juga. Mungkin ya menurut saya. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Oh, banyak sekali. Oh, burung plecinya banyak. Itu masih dia. Kawan pencinta burung pasti tahu. Oh, lari dia, lari. Tapi di atas masih banyak sekali, kawan. Oke. Biar tidak berlama-lama, sampai di sini video saya hari ini. Sekali lagi, bagi kawan yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa dukung dengan komen, like, dan jangan lupa tekan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Karena dingin lidah saya jadi kaku. Oke, selamat sore. Selamat sore, baru jam berapa nih? Bisa kawan lihat. Jam 2:30. Selamat sore dan bye-bye.